Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, para subscriber, para youtuber semuanya. Selamat jumpa kembali dengan saya, Kantong Bolong Channel. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan motovlog antara perjalanan dari sumber nanas ini menuju ke arah Pasar Gedangan. Nah, ini kita telah melewati jembatan di sumber nanas. Bagi teman-temanku semuanya yang barusan menemukan channel ini dan barusan bergabung dengan channel ini, silahkan di subscribe dulu, juga ditekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel ini. Juga yang telah lama bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Nah, kita telah sampai di jalan sumber nanas yang amblas, teman-teman. Jadi kalau kita berpapasan dengan roda 4, kita harus saling bergantian seperti ini agar nantinya kita dalam melewati jalan ini tidak akan terperosok dan jatuh. Mungkin kalau berpapasan sama sepeda motor dan sepeda motor bisa, tapi kalau sama roda 4 harus terlebih dulu bergantian, teman-teman. Untuk yang di depan ini, yang belok kanan, yaitu mengarah ke Gunung Sari, juga ke Perkul, ya teman-teman. Nah, ini kita telah melalui tanjakan Gunung Kreweng. Ini pinggir-pinggir jalan banyak tanaman-tanaman pohon mahuni. Kita kalau beristirahat di sini sangat sejuk sekali hawanya. Sebelah kiri tampak ada warung-warung. Nah, kita lanjut terus, teman-teman. Ini ada di depan, ada tikungan tajam. Kita harus super hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
sebelah kanan tampak Polsek Gedangan, sementara untuk yang sebelah kiri adalah kantor kecamatan. Kita lanjut terus teman-teman. Sementara di depan ini yang sebelah kiri adalah Puskesmas Gedangan. Ini di sebelah kiri tampak lapangan, dan di depan ini ada tugu madep mantep. Sementara untuk yang sebelah kanan ini ada SMP Negeri 1 Gedangan. Sebelah kiri juga ada toko bangunan. Ini suasananya kadang mendung, kadang cerah seperti ini ya teman-teman. Jadi suasananya tidak menentu. Untuk yang di depan ini yang belok kanan bisa mengarah juga ke Gunung Sari, sementara kita ambil yang belok kiri teman-teman. Untuk yang sebelah kiri ini ada SDN Gedangan, dan di sebelahnya ada kantor desa Gedangan. Ini di samping kiri juga ada penjual buah-buahan. Untuk yang di depan ini yang lurus bisa mengarah ke sumber Manjing Wetan ya teman-teman. Sementara kita ambil yang belok kanan, yaitu mengarah ke Pasar Gedangan. Sebelah kiri ada Bank BRI. Nah, ini teman-teman, kita sudah nyampe di Pasar Gedangan.
dan suasananya begitu ramai teman-teman, dikarenakan ini adalah hari pasaran. Gedangan ini adalah hari pasaran Pahing sama Wage. Jadi ini pas hari Pahing, pasaran Pahing, jadi rame. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa menghibur teman-temanku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.